Tes. Okey, bila kita nampak soalan ni, kena cek peringkat dulu. Ni 2 darab 2, 2 dengan 2 kan? Okey. Ni sama. Sama maksudnya mereka boleh darab eh. Okey, dia akan menghasil matrik 2 dengan 2. Okey. So yang ini tulis dulu eh. Okey, yang ni tulis kat sini negatif 6 2 4 3. Okey, yang belakang ni tulis ke atas. 1 7 negatif 2 5. Okey tak? Kamu guna cara ni. Guna cara ni ya, baru nampak. Okey. Ni potong. Okey. Ni potong. Ada line kita potong. Ada ruang kita potong. Kamu tak payah potong sini. So, tepi dia tak ada. Bukan tepi dia. Oh, tak payah potong sini pun. Tepi bawah dengan atas je. Okey. So, dekat sini, apa darab dengan apa? Okey. Negatif 6 darab dengan bawah. Bawah ke atas? Atas ya, atas ni. Okey, negatif 6 saya tulis ya. Negatif 6 darab dengan 1. Okey. 2 darab 7. Tambah 2 darab 7. Boleh? Okey, yang ni 4 darab 1. Okey, 4 darab dengan atas, yang belakang darab dengan bawah. Okey. Okey ya. Ha. Yang ni pula ni ruang yang ni. Ni dua ni dengan ni je. Tadi tu yang ni 4 3 dengan yang ni je. Yang ni negatif 6 darab dengan apa? Negatif 2 darab dengan atas. Okey, yang belakang ni darab dengan bawah. Okey ke? Ha, okey. So, 4 darab dengan negatif 2 tambah 3 darab dengan 5. Guna tambah. Ha, ni. 1, 2, 3, 4. Dia akan dapat jawapan.
Kenapa 2, 1, 1, 2 boleh hasil 2, 2 kan?